Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Darmansyah, Kepala BPS Kabupaten Ciamis, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik Nasional, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data statistik dengan memberikan data yang jujur apa adanya. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dharma Wanita Persatuan BPS Kabupaten Ciamis mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional tahun 2021. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiah Cunarya, Bupati Ciamis, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik Nasional, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya statistik dengan memberikan data yang jujur apa adanya kepada Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan data statistik. Semoga bisa menyajikan data statistik yang lebih berkualitas, lebih beragam dan mutakhir untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib Saifullah, Kepala Bapeda Kabupaten Ciamis, mengucapkan Hari Statistik Nasional yang ke-61 tahun 2021. Kita berharap mudah-mudahan statistik mampu memberikan sebuah kontribusi dalam rangka pembangunan nasional, terutama untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua, bahwa Indonesia menjadi negara yang betul-betul sejahtera masyarakatnya, maju negaranya juga, insya Allah itu menjadi sebuah harapan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Statistik Nasional yang ke-61. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan yang baik ini dan kesempatan yang berbahagia ini, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik dalam setiap proses pembangunan. Kami dari BPKD siap support data sekunder untuk BPS di Kabupaten Ciamis ini. Sekali lagi, selamat buat statistik, statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dondon Rudiana,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik dalam setiap proses pembangunan. Statistik bukan yang utama, tapi pembangunan tanpa statistik kurang bermakna. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Firda, Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Ciamis, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik dalam setiap proses pembangunan. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Harapan ke depan, data statistik lebih komplit, lebih beragam, dan lebih up to date. Demikian harapan kami terhadap statistik ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasdi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, menyampaikan selamat Hari Statistik Nasional. Mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. COVID indeed, wisata bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Dedi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya statistik. Harapan kami Dinas Tenaga Kerja kepada BPS sebagai penyedia data berkualitas yang berkaitan dengan data ketenagakerjaan. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian, bila itu daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatros Piabrata, Rektor Universitas Galuh Ciamis, mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional khususnya kepada seluruh masyarakat statistik. Melalui Hari Statistik, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik. Karena dalam setiap proses pembangunan tentu tidak bisa lepas dari berbagai komponen yang senantiasa dikemas dalam bentuk data atau berbasis data. Termasuk pembangunan di Tetar Galuh Ciamis yang dalam hal ini leading sektor statistiknya berada di ranah BPS Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, maka statistik berkualitas dan masif akan menjadi salah satu komponen penentu akselerasi bagi tercapainya Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Terima kasih.